9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar Corel Draw untuk pemula. Pertama kita buka Corel Draw. Saya menggunakan Corel Draw X6. Pada belajar Corel Draw dasar bagian 1 ini akan saya bahas tentang interface atau tampilan antar muka. Adalah seluruh jendela program yang berisi berbagai fasilitas dan fitur yang ditawarkan program yang bersangkutan dan juga merupakan tempat bagi Anda melakukan aktivitas desain. Begitu Anda membuka program Corel Draw maka hal pertama yang muncul adalah tampilan welcome screen. Langsung saja, yang pertama pada fitur New Blank Document. Pada fitur ini adalah pilihan untuk membuat lembar baru atau kosong. Kita coba klik New. Inilah tampilannya. Yang kedua, New From Template, membuat gambar dengan menggunakan desain yang telah disediakan. Ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Corel Draw. Di sini bisa kita gunakan untuk mencoba membuat desain kartu nama atau yang lainnya. Sekarang kita coba salah satu template. Next. Selanjutnya kita bahas Open Recent, merupakan pilihan untuk membuka kembali dokumen grafis yang terakhir kali dibuka. Kita coba klik salah satu dari dokumen grafis yang telah saya buat. Selanjutnya, kita bahas tentang Open Author, merupakan pilihan untuk membuka file atau dokumen grafis yang pernah disimpan sebelumnya. Kita lihat ini ada beberapa dokumen grafis yang pernah saya buat. Kita coba buka dokumen grafis yang pernah saya buat dari Drive. Selanjutnya, What's New? Aplikasi yang menginformasikan fasilitas baru yang disediakan pada perangkat lunak Corel Draw. Kita coba buka. Learning Tools, alat yang mempermudah pemakai perangkat lunak Corel Draw untuk mempelajari fasilitas yang disediakan. Galeri digunakan untuk mengunjungi situs komunitas pemakai Corel Draw. Pada situs tersebut terdapat berbagai rancangan grafis profesional yang menggunakan perangkat lunak Corel Draw. Yang terakhir, tentang updates, aplikasi yang digunakan untuk mengunjungi situs resmi perangkat lunak Corel Draw untuk berbagai keperluan, salah satunya, yaitu untuk memperbarui model sistem Corel Draw.